Lianti kawentar ku seni wayang Kampung Jelekong anu pernahna di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung kiwari boga wisata anyar anu keur jadi sabiwir hiji dina media sosial nyaeta tempat wisata mini 3 dimensi. Cukup ku duit 10.000 wisatawan bisa nitenan leuwih ti 30 lukisan 3D terutama pirang lukisan sejena hasil karya komunitas seni lukis Gurat. Kampung Jelekong anu katelah Kampung Seni Wayang turta seni lukis kiwari boga wisata edukasi pikeun masyarakat nyata tempat wisata mini 3 dimensi. Ditaratas ku komunitas seni lukis Jelekong Gurat Art, eta lukisan-lukisan 3D teh ngajanggelek tur jadi tempat edukasi pikeun masyarakat anu awam kana seni lukis. Kalau taman 3 dimensi ini mah untuk apa istilahnya memikat ya, memikat ya. Tujuan utamanya memang ini komunitas ini untuk mensejahterakan para pengrajin, pelukis dan untuk mengangkat harkat derajat sebagai apa tuh kampung seni ini untuk ya untuk terrealisasi untuk dipromosikan ke daerah luas gitu ya. Apalagi sampai ke mancanegara gitu kan. Lewak eta tempat wisata mini 3D art teh teanggang ti Padepokan Giri Harja. Cukup ku 10.000 wisatawan bisa dipalotret tur tanitenan karya lukis 3D jeung karya lukis sejena anu matak nyirut upamana bae lukisan 3D buaya, gajah, gorila, papatong jeung sajabana. Para wisatawan nembrakeun eta wisata mini 3D art teh jadi tempat edukasi pikeun para wisatawan. Lianti bisa dipalotret para wisatawan oge bisa guneum catur jeung ahlina ngeunaan palakiah jeung prak-prakan nyieun lukisan 3D. Tahu tempat ini dari mana? Tahu tempat ini awalnya dari sosmed. Terus pendapat kamu ngelihat tempat ini gimana? Pendapat saya sendiri ya bagus, selain bagus, kreatif. Ini juga bisa apa lebih memperkenalkan seni rupa lukis. Pendapat teteh mengenai tempat ini sendiri gimana teh? Tempatnya bagus, murah, lagi viral juga di kabupaten. Terus harapan buat kedepannya sendiri gimana teh? Harapannya sih lebih bagus lagi tempatnya, lebih nyaman lah, lebih banyak lagi lukisannya. Eta wisata mini 3D art anu masih disampurnakeun teh dibuka saban poe, ditabuh salapan isuk-isuk tepi ka tabuh genep pasosore. Rezitia Prasaja, Bandung TV.